Thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given. Assalamualaikum guys dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Van Life 7879. Video kali ini perjalanan kami pulang Hari Raya Haji ke Terengganu. Sekarang kami berada di Bukit Putus, menghala ke Kuala Pilah. Kemungkinan kami akan bermalam di Kuantan Pahang. So kami tak sampai terus ke Terengganu. So kami plan nak bermalam dulu sebab kami keluar agak lewat, dalam pukul 6 tadi dari rumah. So selamat menonton, selamat Hari Raya, dan jangan lupa like, subscribe dan share. Sekarang kami dah sampai di Pekan Kuala Pilah. So bagi mana yang tak pernah sampai ke Kuala Pilah ni, Kuala Pilah ni terkenal dengan daging salai dan intik salai. So sepanjang perjalanan dari Seremban nak ke Kuala Pilah ni, kita boleh nampak kiri dan kanan gerai-gerai jualan daging salai dan icik salai. Memang terkenal lah dengan masakan masak lemak cili api orang Kuala Pilah. So kami akan teruskan perjalanan. Checkpoint seterusnya adalah Muazzam. Sekarang kami berada di Bera. So kami tak jadi nak melalui Muazzam. So Bera ni pun kami jarang lalu. So nak tengok macam mana keadaan dia. So kami akan teruskan selepas ni ke Termeloh, lepas tu ke Kuantan. Sekarang kami berada di Termeloh. So semua dah lapar ni. Kami rasa kami nak pergi cari tempat makan. Sampai makan, kami akan teruskan ke Kuantan untuk cari port untuk bermalam pula. Okey, jumpa di Kuantan. Kami jumpa ada satu kedai restoran juga. Dia jual burger, Rahim Burger. So kita beli burger kat sini lah. Senang sikit nak makan. Sebab nak rushing ke Kuantan pulang depan ni. Okay guys, sekarang ni kami di Gambang. So tak jadi untuk bermalam di Kuantan. Agak lewat juga nak sampai Kuantan. So kami pun berhenti di Gambang dululah. Sebab kalau tidur di Kuantan mungkin sampai pukul 3-4 pagi kat situ. So macam tak berbaloi lah. Kenapa kami pilih lokasi ni? Kebiasaan memang saya akan cari tempat yang ada orang di luar lah. Maksudnya di kawasan sekitar. Tujuan dia untuk jaga keselamatan lah. Sebab kami tidur dalam keadaan apa, kami tidur secara berfamily. Ni pun dah, dah nampak dah, pakai, dah tukar pakaian dah. Dah pakai kain semua, ready untuk tidur. Okay. Aidan, Aina yang mama dia dah tidur dah. Saya dia belum lagi. Dia nak tidur juga. So beginilah rupanya kalau kami tidur malam. So hari kali ni kami pakai, malam ni lah, malam ni kami pakai aircon DIY dengan kipas.
dan ventilation. But kawasan ni tak ada plug point. Okay, jumpa besok pagi. Morning guys. Sekarang dah pukul 7. Aidan dah bangun. Tapi sebenarnya dia nak tidur lagi tu. Dia jaga tadi. Sebab tu saya solat subuh. Okay, kita nak pergi cari breakfast dekat 7E. Aidan menguap lagi. Nak tidur ke? Kakak pun peluklah dia. Aidan, are you okay? Aidan, hey, nampak perut? Nampak perut tu? Eh? Aina tengok adik lah. Ayah dengan mama nak pergi sebegi.
ke. So diharap anda semua terhibur dengan video ni, dan jangan lupa like, subscribe dan share.